Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sobat Amis, balik lagi sama gua Rahmat. Ya, sendiri lagi lah, Marcelnya belum datang, masih jalan ke sini. Jadi, di video kali ini gua akan nge-vlog. Kita akan jalan-jalan ke Bandung, guys. Nah, kita ngapain? Gua sama Marcel itu ikut berpartisipasi dalam acara kontes Arwana Club Bandung, guys. Jadi, gua sama Marcel itu turun satu ekor ikan. Ya, guys. Ini kali pertama gua sama Marcel ikut kontes guys. Semoga menang ya guys. Doain kalian semua ya Sobat-sobat Amis. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung bungkus ikannya aja. Oke, let's go. Oke guys, nih ikannya guys. Jadi kita langsung bungkus aja ya ikannya. Nih kalian bisa lihat dulu ikannya. Nih kalian dekat. Lihat ikannya tuh. Nih guys, jadi gua akan buka dulu tutupnya. Kita taruh dulu. Untuk kalian, gue mau kasih tips nih ke kalian. Kalau nangkap arwana itu, kalau bisa kita mainin dulu ikannya guys. Contohnya seperti ini guys. Nah, kita mainin dia dulu. Nah, kita mainin dia dulu begini nih guys. Nah, kenapa kita harus mainin dia? Bikin dia tuh supaya dia agak pusing. Jadi untuk masuk ke dalam plastik itu gampang. Jadi dia gak berontak juga. Ikutin aja terus alurnya. Tips lagi untuk kalian, kalau kalian punya ikan arwana, kalau setiap kalian water change atau ganti air, ajaklah main ikan kalian seperti ini. Jadi supaya ikan kalian itu jinak guys. Oke, kita langsung bungkus saja ikannya guys ya. Untuk mempersingkat waktu, soalnya perjalanan kita lumayan jauh. Kita kan perginya ke Bandung. Air udah keisi penuh nih guys. Kita tangkap ikannya. Caranya gampang, gampang banget guys. Pokoknya itu, ingat arwana itu nggak boleh ditangkap ya pakai saringan. Soalnya kalau ditangkap pakai saringan dia bisa loncat, terus takut dayungnya patah dan sisiknya copot. Oke guys. Masuk sendiri dia kan dalam plastik. Oke. Oke guys, nih ikannya udah nyampe. Ikannya udah gue bungkus nih, kalian bisa lihat kan ikannya tuh.
Jadi kita tinggal oksigen aja, guys. Ya. Kita tembak aja. Kita isi oksigen. Kita isi dulu dia biar dia inilah. Kita tembak dulu. Tuh, kalian bisa lihat ikannya tenang. Jadi untuk kalian kalau nangkep arwana itu, kalau bisa disarankan jangan pakai saringan, inget guys, pakailah plastik. Dingin sih, hujan dingin. Demi apa, Mat? Demi konten. Demi konten. Jadi kita udah di perjalanan, guys. Teman, cuacanya nggak bersahabat sama kita. Lagi hujan deras. Ya, perjalanan cukup jauh lah. B, nggak ada macet ya, Man? Iya, nggak ada macet ya. Cuma hujan. Ya, dinikmatin aja. Serta ikan udah barusan gue masukin. Ini ikannya, guys. Nyampe Bandung. Ya kan? Ikannya juga udah baru masukin. Ya, kita tunggu aja penjuriannya besok. Karena gue datang kan hari Kamis, penjuriannya Jumat. Jadi tetap ikut-ikut terus ya di daerah Bandung. Nah, okay. Kita makan aja. Sip. Oke. Okay?